Awal mana awal balik hari ni? Biasa balik lepas asal. Lah, awak ini, Mak Ngoh ni kerjanya mengulur-ngulur je. Lain lah, tak ha, sibuk bekerja, mengejar masa. Masa tu meh. Ah, betul-betul lah ya, awak dapat meh duduk bawah pokok tu. Ah, 24 jam je duduk, ah, ya tak? Amboi, garam tu, Mak Ngoh. Molek-molek sikit, Mak Ngoh, jalan. Tak lembut banyak, kan habis tipu. Amboi, pandai sangat awak nasihat korang ya. Awak tu sekarang balik, kabur ke mak awak tu. Hutang kain dah 2 bulan tak bayar ah. Mak Ngoh ni bayar extra, debit extra. Pakai, bukan pakai darah macam gini. Gusang hari-hari indah bersamamu kan dia. Hei, kira dah tak sabar dah ni. Cuaca pun sedap-sedap. Maknanya awak bolehlah ajar kan kod lagu tu. Kod lagu celah mana? Sirat lima kan mana? Mana? Dah SMS dah call dah. Bengak jenim dia lah ni. Nak jadi rockstar ni kena peka. Tahu peka? Kalau tak peka, hidung kena cucuk tau. Rock ni bukan kat gitar. Bukan kat gitar kan tau. Dia kat sini. Kat dada. Kat dada. Talik! Tunggu kejap! Wan nak cakap dengan awak ni sikit. Yeah. Ini! Hutang kahir kakak awak tu bila awak nak bayar dah masuk 3 bulan ni jadi yang bila lagi? Dia cakap bulan depan dia bayar. Bulan ni dia pergi PD dengan tunang dia tu. Pergi berkela. Amba molek sangatlah tu. Haa, elok sangat. Amal kelas selalu ya. Ha? Oh, ingat Mak Ngoh ni sedara senatok ke? Ha? Ha, Calik? Calik! Wan cakap sikit ni! Calik! Kamaria! Ini benda pulak ini, ya Allah, ni merabai orang tua ni. Zabaria. Hei, apa? Dia teruk sangat nak mengigau ni, maknya. Ya Allah. Tajudin. Ya Allah, ya Allah, betul-betul. Zabaria. Abang, awak ni mengigau. Abang ni teruk sangat mengigau. Ya Allah. Hei. Duduk sini. Ada kita datang. Ada. Mengigaunya. Astaghfirullahaladzim. Dah mengigau ke? Yelah, awak tu mengigau Sabaria. Tajudin. Indah ke lah, ya. Awak tu mengigau ke Sabaria masa lagi ke? Sudahlah, bang. Tak payahlah. Benda ni lepas jangan ada kenal, bang. Kalau ada kenal, semua mana badai? Awak tu dah sakit. Kan ni? Ni, dah apa sakitnya? Awak tu pencet dah lah tak ada. Mengarah kau duit bering. Tahu sekali. Itu ha, kalau tak adanya duit kebajikan masyarakat tu, maka sipak kita ni bang. Ha, ni mengarak ke duit zakat Allah. Kau hok dah ni kaki kan ni manjak jabat. Taknya dapat orang ni tunggu kan ni mengesok baru dapat kau. Picit kan ni, putih kan sikit. Ha, itu dah dia. Picit. Tak ada benda punya. Aduh, abang ni 4 tahun dah dia meninggal. Ha? Mending lagi abang nak kenal. Hidup kita ni kena teruskan, bang. Biar api, biar air, biar estro pun kita kena bayar hujung bulan, bang. Kalau tak bayar, menganga kita tak tengok Raja Lawak, bang. Ha? Itu rancangan baru teman dia. Kilang weh meh. Apa? Oh, time masih berbisa. Ha, itu. Tapi awak tak boleh tengok lah sebab awak buta. Awak dengar boleh lah. Takkan nak arak ke anak kita Tajudin yang duduk Kuala Lumpur tak? Tapi duduk je rumah flat. Rumah kan kecil macam rebah ayah je. Rega paling lama ha. Kerjanya benda lah sangat. Kerja jaga bank je bang. Papa say lah sangat gaji dia nya. Bi, kuat sikit picit tu. Lengungat kaki kan. Picit. Awak ni pun nongek nak mengalah je. Ha? Biar dua je sikit je. Ada. Kenalah awak ni peka sikit. Bacalah surat khabar tu. Bukan awak bahagian artis je. Itu doa belakangnya semua hamba puan. Bacalah awak bahagian awak luar negara tu. Ha. Tu, abah yang awak baru tu. Benda-benda. Tembok dalam kota tu. Ha. Lah, yang kena tembok dia kota dia, yelah, cacat juga duduk atas kursi roda. Mata berpesing, mata awak ni hal juga. Tu yelah, tepas semayang subuh duduk kat masjid. Gedebong, kena tembok dengan helikopter. Ha, benda ke namanya? Say. Ah, ni.
Yasir. Ha, tak silapkah lah. Betul Datuk rasa ah. Tak silapkah. Dia tu lain lah. Orang dah kena tindas memanglah macam tu. Yang kita ni duduk sini aman damai. Benda lagi nak. Duduk diam-diam sudahlah. Cukup makan, cukup apa. Sudah. Masalahnya, awak tu duduk di rumah tidur je kerja. Kawas ni ha kerja, kulu kile. Ha, cuba kira berapa jam je awak tidur di rumah ni. Cuba kira. Ha, rasanya kawas boleh satu lagi. Sesebah kau lepas ni. Benda lah ni merepeknya. Ada. Ah nak marah sekalipun janganlah kaki kas ni jadi mangsanya. Abang, kita ni banyak senangnya. Ha, bangun tidur tak ada helikopter nak tembak kitanya. Ha. Kita boleh nak ke sana kemari. Abang ni cubalah abang bayanglah kita ni duduk kat Palestin sana ni sekarang ni ke. Ha, cuba abang bayang. Entahnya abang nak duduk atas tikus semayang tu gamo ah. Oh, ju. Macam-macam lah ni, B. B. Cuba fikir belakang kah pula. Pula? Hei, orang tua ni ni. Fikir belakang mana sini? Haa. Tengok. Abang betul juga ya. Kalau kita fikir-fikir kelah kah. Kalau kita duduk pindah kat Palestin tu, elok juga. Ha, taklah ni tidur je memanjang ni. Kalau kat sini tidur je. Ha, tolong kah jual kak, jual kain kat sana ha. Kalau jeniaga kat sini ni. Orang sini asyik nak buta je kerja ni. Patutlah mak-mak bangla tu pening kepala jual kapek. Tengah sikit, tengah. Mana? Ha, bawah sikit. Keratik tengah-tengah. Ha? Keratik. Tengah-tengah. Keratik? Ha. Ulok dah. Ini nanti kejap. Tak ada ni. Kuat sikit. Bing. Jangan tak tahu Sabariah tu siapa. Sabariah tu benda orang kampung kita ni sebut benda first love kah. Manalah bolehkan lupa dia. Nak pula dia ni dah pergi dulu pada kah. Kah rasa nak mati juga sekarang ni. Patutnya pemikiran macam ni orang perempuan je dapatnya. Ha? Pemikiran ni untuk orang perempuan je. Orang lelaki, awak tu orang lelaki. Ha? Kena kuat semangat. Kena kuat juang. Berjuang pun kenalah betul landasannya. Ha? Silap landasan merabai perginya. Ha? Awak kawan ni pun tak daya juga tahu tak? Tapi bila mengenang ke apa tu si Syekh Ahmad Yasin tu, ha, kita jadi kuat balik macam ni. Ha, nampak? Kuat balik. Ha, orang-orang macam tu lah patutnya kita ikut. Bih. Mana? Ulu kekah bihan tu. Awak kalah masak, meletup. Makan tidur je lah kerjanya awak ni. Hei, kehok nak kaya gini gaya, ha? Cepatlah, Bih. Hei, nak ke mihan meletup? Ha, ni lah. Mihan meletupnya. Mana? Ni. Ini. Ha. Ini satu lagi dah. Ha. Suruh sini. Ha. Boleh ke suak tu? Boleh? Boleh. Ha, okey. Sedap. Mai pula. Tak tadi nak makan kat mihom letupnya. Ambil bing. Gua kasar nampak. Lah, abang-abang ni dah lah. Minta maaf lah, janganlah marah. Bukannya nak bergurau pun. Jangan terasa lah. Abang ni mana sudu. Alah, cepatlah sudunya. Ini. Sudu ini. Ha. Nak ni makan ni. Ini. Lah, macam mana gaya entah. Bing. Hmm. Kau dengar ada orang main gitar tu. Siapa tu? Itu ni ha. Si Kundo ngata. Siapa lagi lah kat kampung ni kalau bukan demo dorang tu. Ha. Main gitarnya. Kata nak jadi dah. Awi gona ah. Ha. Kundo tu boleh main gitar. Tapi nya kena banyak belajar lagi. Bi cuba panggilnya
kundur tu bawa gitar ni sekali. Oh, piok betul. Oh, kata umen saya sebut je kan. Ah, bagi gitar budak tu kan. Panggil je lah kecucuk dengan garpu ni sekarang. Yelah, yelah. Kundur! Eh, kundur! Amari sini kejap rumah manga ni. Aku bawa gitar tu sekali je. Ha? Mananya ke budak-budak ni lambat betul. Tak ada panggil tertahan tadi. Ha, ni apa dah ada dah buat ha? Yang masuk rumah orang tak pandai nak bagi salah nama ni. Tak pula mereka. Amerika, Amerika. Ni apa? Benda kundo. Ha. Berapa lama dah hok main gitar ni? Adalah dah setahun dua, pagi. Ada juga masuk YouTube. Sekali-sekala dapat dalam 13 like. 13 like je. Pak Kasim buat lagu 16,000 like. Eh. Bila masa pula awak tahunya 16,000 like? Awak tenam mata pun tak nampak. Tahu gelak like pula dah ha. Makan pun tak kira. Sudahlah awak tu. Ani. Cuba bagi sekejap gitar tu. Pak Kasim nak tengok. Nampak sini. Tengok gitar lah pula. Ada dah. Bawa sini gitar tu. Bagai je lah. Bukannya ke Pak Kasim ni pandai main saxophone saja? Alah, ada dia ni mintok bagai je lah. Amba, macam kan dia tak dengar. Ha ni apa? Eh ni. Ha. Dapat dah. Ha. Gitar kapuk. Gitar karen tak ada. Loh, mintok gitar karen pula. Ha. Mana ya? Gitar karen mintok gagal karen karen. Gitar karen mintok ha. Buat aje lah. Ha, gitar karen. Gitar karennya. Ha, ambil. Jom masuk ke Giran kan, kita bikin lagu power. Masuk YouTube, kita tapan Raja Latif. Macam, agree? Pak Kasim nak lagu kita ni 100% pasal perjuangan Palestin. Lagu semangat. Lagu cinta, layu. Untuk dia, he. Untuk dia, he. Untuk dia, he. Tu semua Pak Kasim nak campak je ke sungai je lah dah. Pak Kasim nak lagu kita ni bagi orang hidup. Hidup untuk memberi. Ah, macam? Steady! Okay, set. Habis tu, Keh ni macam mana? Lah, awak ni atas. Awak tu tolonglah manga kutip hutang. Boleh tidak? Boleh lah, daripada tak ada langsung. Sedang rindu padamu yang manis jelita.